إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, barisan para pegawai, ahli jatah kuasa masjid, para pemimpin tempatan dan pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama di dalam suatu forum, forum subuh Semarak Dakwah yang dibawakan khas oleh One Center Malaysia Perlis, Anjuran Bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan topiknya ialah Islam Agama Fitrah. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ialah dua orang panel yang saya fikir tidak asing lagi di dalam arena dakwah kita khususnya di bumi Malaysia kita ni. Dan terlebih dahulu kita nak memperkenalkan dululah kita punya rakan-rakankan dengan panel kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi bagi negeri Perlis, iaitulah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, ahli jawatankuasa pengurusan wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Dan di sebelah kiri saya, tuan-tuan jangan salah sangka dia bukan orang agama lain, dia orang Islam juga ni, berbangsa Cina, iaitulah saudara Ben Oi. Ini kali pertama sampai di masjid ini ya bro. Alhamdulillah. Dan topik kita seperti mana yang kita sampaikan tadi ini, iaitu Islam Agama Fitrah. Jadi sebagai membuka tirai wal bicara mukadimah kita pada pagi ini, kita nak pergi terlebih dahulu kepada saudara Ben Oi tentang Islam ni, bagaimana kita melihat saudara Ben Oi ini adalah saudara baru, tapi tak baru sangatlah, setelah beberapa tahun, tahun 2017 telah memeluk agama Islam di negeri Perlis dan disyahadahkan oleh imam besar kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin. Jadi sebagai mukadimah boleh bicara kita pada pagi ini, mungkin melihat topik kita Islam adalah agama fitrah, mungkin brother boleh kongsikan dengan jemaah kita dan juga yang menonton live ini tentang apakah perbezaan kehidupan sebelum dan selepas memeluk agama Islam. Silakan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada One Center kerana sudi menjemput saya ke sini untuk berkongsi. Bukan untuk mengajar, bukan ustaz. Orang ustaz. Okay. Baik. Alhamdulillah. Sebelum dan selepas ustaz. Okay. Sebelum saya memeluk Islam, agama asal saya adalah agama Buddha. Agama Buddha, walaupun agama Buddha, tetapi ahli keluarga saya tak pernah mengajar saya tentang agama Buddha. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudi datang ke rumah saya, boleh tengoklah sendiri. Amin. Pada masa itulah. Okey. Selalunya kita naik dalam kereta kita bila agama Buddha saja dalam rumah mesti ada banyak patung. Setuju atau tidak? Nah, tetapi rumah saya memang special. Kalau masuk rumah, tengok-tengok, macam orang Islam ada. Lebih kurang macam itu lah. Okay, pada masa itu kami hanya menyembah pada nenek moyang. Okay, kalau ikut kalender Cina, setiap bulan hari pertama dan hari yang ke-15. Okay, itulah kehidupan yang awal lah. Lepas tu, daripada agama Buddha berpindah pula ke agama Kristian. Nampak? Iman macam tak kuat kan? Apabila seseorang ataupun makcik saya yang menyampaikan risalah Kristian dengan memberitahu, dia kata kalau kita masuk Kristian, segala dosa akan diampunkan dan kita pun akan masuk syurga. Dengan cara itu lah, dia dakwah, ayah saya pun sudah tertarik dengan Kristian. Bagaimana pula kalau kita menyampaikan Islam kepada ayah saya pada masa itu? Agama kebenaran ni, betul? Agama yang hak.
berbanding dengan agama yang batil. Jadi, tak mengapa. Daripada Buddha pun pindah ke Kristian. Dari situ saya pun tak belajar sangat. Okey, pergi ke gereja hanya setahun sekali ya. Sebab apa? Sebab ada Christmas. Bila Christmas mereka menjamu makanan yang sedap dan memberi hadiah yang bagus. Itulah ingatan saya. Jadi sebelum dan selepas, walaupun saya pernah berada di agama yang berbeza sebelum ni, dua agama yang berbeza. Dan nak kata cerita sangat ni, saya pun tak pandai nak cerita sangat sebab saya pun tak pernah belajar kan dengan lebih mendalam tentang agama tersebut. Bila saya mula belajar, selepas saya Islam baru saya mula mengkaji tentang agama lain. Untuk buat perbandingan. Okey. Hari ini bukan nak cakap pasal perbandingan agama. Nak cerita pasal pengalaman saya kan. Jadi sebelum ni, sebelum Islam, bila saya menghadapi sesuatu masalah, okey, masalah, saya tak dapat cari jalan keluar dan selalu menyalahkan Tuhan. Okey, tak pernah bersyukur, selalu menyalahkan Tuhan. Asyik pergi sembahyang dan buat doa, tetapi bila datang sedikit ujian, kita sudah salahkan seseorang ataupun salahkan Tuhan. Okey, cepat marah dan sebagainya. Dan apabila sudah masuk Islam pula, memang seorang mu'alaf, okay, seorang mu'alaf ataupun seorang yang latar belakang adalah seorang non-Muslim dan yang tak pernah belajar tentang Islam, saat dia melafazkan dua kalimah syahadah, Alhamdulillah, kan, kita syukur oleh kerana Allah memilih dan memberi hidayah. Tetapi cabarannya baru mula tau. Oleh kerana setiap mu'alaf yang masuk Islam memang mempunyai cabaran yang berbeza dan bertubi-tubi. Pada peringkat awal, memang saya pun cuba nak salahkan seseorang apabila dapat ujian. Sama macam dulu. Sebab apa? Saya tak ada ilmu dan saya tak ada iman. Belum ada iman. Betul? Tapi semakin lama kita belajar, semakin mengkaji lebih mendalam dan berguru dengan pelbagai guru, iman kita semakin bertambah. Dan dari situlah baru kita tahu kenapa kita ada ujian. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di alam dunia ini singkat saja. Setuju atau tidak? Kan? Dalam alam dunia ini juga Allah bagikan ujian kepada kita nak tengok sama ada kita bertakwa kepada Dia ataupun tidak. Bolehkah kita mengikut segala perintahnya dan ikut segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Dan dari situ juga baru saya tahu, oh, rupanya ujian ni bagus untuk kita, untuk memajukan diri, dan Allah sayang kita apabila kita mendapat ujian. Kemungkinan Allah nak bersihkan dosa kita, hapuskan dosa-dosa, sisa-sisa dosa kita, ataupun Allah nak naikkan darjat kita. Betul? Jadi itulah perbezaannya sebelum dan selepas. Sebelum ni tak pernah tahu tentang bersyukur. Selepas masuk Islam, barulah tahu pengertian apa itu syukur. Dan dapat ujian, kita tetap bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Saya silakan kembali kepada moderator kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Ben Oi di atas perkongsian pengalaman perbezaan hidup sebelum dan selepas memeluk agama Islam. Dan begitu banyak sekali intipati ataupun pengajaran yang boleh kita ambil. Bagaimana tuan-tuan, perasaan kita mungkin tak sama dengan saudara Ben Oi kerana kita Islam dari lahir. Beliau Islam setelah mendapat hidayah dan juga beliau belajar dan mengkaji agama-agama ini. Ini satu benda yang boleh menyemarakkan semangat kita semua untuk sama-sama kita bermotivasi menyampaikan dakwah. Kita perlu menerang dan bukan menyerang, khususnya kepada mereka yang masyarakat bukan Islam ini. Jadi kita nak beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Ustaz, sebagai mungkin sedikit permulaan yang Ustaz, topik kita pada hari ini ialah Islam agama fitrah. Jadi mungkin apakah intipati ataupun apakah maksud sebenar kepada perkataan Islam agama fitrah ni, Ustaz? Silakan, Ustaz.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tema kita yang berada di dalam masjid ini wajib dan semestinya memulakan kehidupan kita pada pagi ini dengan melafazkan rasa syukur alhamdulillah di atas izin dan inayah, kita boleh katakan hidayah daripada Allah yang mempertemukan saya dan tuan-tuan di dalam majlis yang sangat mulia ini. Majlis kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ucap terima kasih terlebih dahulu kepada pihak penganjur One Center, satu pusat dakwah, NGO dakwah di bawah Majlis Agama Islam Perlis, Maib, dan juga Jabatan Agama yang sudi bagi peluang untuk saya dan sahabat-sahabat Fadil Ustaz Faidi, juga Al-Fadil Saudara Ben yang merupakan saudara kita walaupun berbeza bangsa dan keturunan, tetapi kita boleh duduk bersama kerana berkongsi akidah dan kepercayaan yang sama. Jadi tuan-tuan, perkataan fitrah selalu kita dengar, perkataan yang kerap kita guna. Cuma orang Melayu ni fitrah dia selalu dengar atau selalu guna merujuk kepada zakat lah. Zakat, fitrah. Atau orang Perlis sebut petrah, kan? Nak bayar? Petrah. Fitrah ataupun kita boleh sebut juga fitrah ni bila kita tengok huraian yang disebut oleh tokoh-tokoh ilmuan. Mereka mengatakan bahawa berdasarkan dalil-dalil yang ada, fitrah ni sesuatu yang memang asal ada dalam diri manusia. Nanti saya hurai. Mudah untuk kita faham. Apapun agama dia, apapun budaya dia, tempat dia duduk, keturunan dia, bangsa dia, benda itu dikongsi ada pada setiap orang. Itu dia panggil fitrah. Maksudnya benda yang memang Tuhan jadikan naluri dia, keinginan dia, kecenderungan dia pada benda yang sama. Saya bagi beberapa contoh untuk tuan-tuan nampak yang kata fitrah ni. Satu, apapun bangsa dia, Chinese ke, Melayu ke, Indian ke, India ke, kita manusia ni memang sepakat di atas beberapa perkara. Setuju di atas beberapa perkara. Saya bagi contoh, yang kata fitrah ni. Lelaki cenderung, lelaki suka, inginkan wanita. Orang Melayu, lelaki, dia suka, dia tertarik, dia cinta kepada wanita. Wanita dijadikan fitrahnya mencintai dan tertarik kepada lelaki. Itu fitrah. Orang India pun sama, orang Cina pun sama, orang putih pun sama, orang hitam pun sama. Di mana sahaja manusia duduk, sama. Pasal itu orang yang apabila dia menyalahi fitrah. Sebab itu kita kata, sejenis, kaum sejenis ni. Yang lelaki tertarik kepada lelaki, perempuan tertarik kepada perempuan ni, kita panggil sesuatu yang menyelisihi fitrah.
Maksudnya dia siapa pun keinginan tu sama. Ha, nampak? Itu yang kata fitrah. Benda yang dikongsi oleh semua orang. Asal usulnya memang macam tu. Ha, itu fitrah. Kedua, saya bagi contoh. Memang ada dalam naluri insan, naluri manusia, kasih kepada anak. Hatta bukan sahaja naluri manusia. Bukan kata fitrah manusia. Haiwan juga ada fitrah tu. Sebab itu, seorang ibu yang sanggup berkorban, yang sanggup mempertahan, yang sanggup bergalang ganti nyawanya untuk anaknya, bukan sahaja ibu Melayu. Bukan sahaja ibu orang Melayu yang sayang anak. Ibu orang India pun sayang anak. Ibu orang Cina pun sayang anak dia. Tuan-tuan boleh faham tak? Yang kata fitrah itu, semua orang ada perasaan itu. Ada kecenderungan itu. Ada keinginan itu. Satu perempuan wanita Melayu, dia seorang ibu, dia sayang anak dia. Seorang lagi wanita bangsa Cina, dia juga sayang anak dia. Seorang lagi perempuan India, wanita India, dia juga sayang anak dia. Sebab itulah fitrah, naluri yang ada perasaan yang Tuhan campakkan dalam hidup kita. Itu saya nak bagi tuan-tuan faham makna fitrah tu. Suatu benda yang Allah jadikan, sifatnya macam tu. Okey, lagi. Dalam hidup manusia juga, ada beberapa benda yang kita sepakat dengan agama lain. Dengan agama lain kita sepakat. Saya bagi contoh. Mungkin saudara Ben boleh betulkan saya kalau saya salah. Semua agama, sebab apa? Kerana benda ni fitrah. Benda ni fitrah. Benda ni semua orang perasaan tu sama. Mengharamkan arak. Mengharamkan arak. Ni saya nak bagi faham makna fitrah dulu, mengharamkan arak. Saya rasa tak ada kepercayaan dan tak ada agama yang benar, yang waras ni menghalalkan arak. Sebab arak ni diterima sebagai sesuatu yang merosakkan. Sesuatu yang memudaratkan. Sebab itu, saya tengok dalam respon beberapa orang non-Muslim. Mereka juga setuju. Yang waras lah, yang waras ni, mereka juga setuju. Arak ni dihalang. Sebab merosakkan. Okey. Jadi tuan-tuan, apabila kita faham bahawa manusia ini ada fitrah yang Allah jadikan, yang mana benda itu tak perlu diajar. Fitrah ni tak payah ajar. Dia otomatik dia akan faham. Bila dia berakal, syarat dia, dia berakal, dia waras, dia boleh berfikir, dia akan setuju dengan benda tu. Tak payah duk ajar. Contoh, kita tak ajar anak kita yang laki-laki supaya sayang dekat cari nak kahwin, cari orang perempuan. Kita tak pesan lah. Tak tahu lah aku tuan-tuan pesan. Anak tuan-tuan laki-laki, hang mak, kalau nak menikah nanti hang kena cari perempuan. Hang jangan cari laki. Tuan-tuan pesan tak? Tak pesan. Laki-laki bila dia tengok perempuan dia suka. Saya bawa contoh yang mudah tuan-tuan. Dia tengok perempuan dia suka. Itu fitrah dia. Itu kita fitrah, fitrah dia. Jangan dia balik-balik main habang kat tuan-tuan pula. Dia tengok tiang elektrik, dia rasa berkenan. Tak. Yang tu menyelisihi fitrah. Kita juga tak ajar anak kita berapa benda. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Contoh ni supaya kita boleh fikir. Apabila lahirnya seorang bayi. Apabila lahirnya seorang bayi. Lahirnya seorang bayi. Tidak ada siapa pun yang mengajar dia untuk menyusu. Tak ada siapa pun yang mengajar dia untuk menyusu daripada ibu dia. Budak yang baru beranak, baby tu, ada tak orang mengajar dia untuk menyusu daripada ibu dia? Tak. Tetapi fitrahnya, dia
menyusu daripada ibu dia, dia boleh kenal ibu dia, dia boleh serasi dengan ibu dia kerana fitrahnya macam tu. Diciptakan ada perasaan itu, ada kehendak dan keinginan itu. Nampak? Pasal tu kita tengok budak-budak ni, kalau dia pergi dekat orang lain, dia tak mau. Budak-budak ni, baby ni kalau kita bagi kat orang lain, dia teriak, dia tak mau. Dia mau kat mak dia. Siapa yang ajak? Fitrahnya dijadikan macam tu. Okey. Baru kita balik pada tajuk kita. Sekarang ni tuan-tuan, Islam agama fitrah. Sebab apa? Saya akan buktikan. Pertama, kita tengok, saya nak petik dalam surah Al-An'am, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ini cantik. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ibrahim, surah Al-An'am ayat 74 hingga 78. Surah Al-An'am ayat 74 dengan 78. Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan berdasarkan fitrah. Fitrah, tuan-tuan tengok. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Saya baca translation dia kerana nak jimatkan masa. Patutkah ayah? Masa ni dia belum apa? Dia belum berjaya untuk dakwah pada kaum dia. Dia bercakap dengan kaum dia. Dia dialog dengan kaum dia. Dia kata, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum kau di dalam kesesatan yang nyata. Okey. Bermula cerita Nabi Ibrahim. Dan Allah kata, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, supaya dia menjadi dari kalangan orang-orang yang percaya dengan sepenuh yakin. Okey, tuan-tuan tengok yang kata fitrah ni. Yang kata fitrah. Okey. Satu. Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, Nabi Ibrahim itu melihat sebuah bintang yang bersinar. Malam dia langut ke langit, dia tengok bintang bercahaya. Lalu dia berkata, inikah Tuhanku? Dia tengok yang paling cantik, yang paling menarik, yang paling besar tu bintang waktu malam. Dia kata, ini kot Tuhanku. Pasal besar, pasal cantik, menarik, bercahaya. Kemudian, apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula, aku tidak suka kepada yang terbenam dan hilang. Maknanya mana boleh jadi Tuhan? Tak ada, hilang. Tuhan apa? Nampak? Dia berdasarkan kepada fitrah. Sekali lagi kita akan kaitkan dengan Islam. Dia tengok bintang, dia kata bintang Tuhan dia. Tiba-tiba bila siang, bintang tu hilang. Dia kata tak boleh jadi Tuhan. Tuhan tak boleh hilang. Tuhan tak terbenam. Bila siang, dia nampak matahari. Dia nampak matahari. Lalu dia kata apa? Mula-mula dia tengok bulan. Apabila bulan terbit menyinarkan cahaya, dia berkata, inikah Tuhanku? Setelah bulan itu pun terbenam, dia berkata, demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, aku menjadi dari kalangan orang yang sesat. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit, menyinarkan cahayanya, dia berkata, Nabi Ibrahim kata, inikah Tuhanku? Kerana dia lebih besar. Dia tengok bintang, ada kelemahan. Hilang, terbenam. Dia tengok bulan, dia kata bulan. Bulan pun hilang, terbenam. Ada kelemahan, ada kekurangan. Tak boleh jadi Tuhan. Dia tengok matahari besar, menyinarkan cahaya yang lebih hebat daripada bintang dan bulan. Dia kata, inikah Tuhanku? Kemudian matahari itu pun terbenam. Dia berkata pula, sesungguhnya aku berlepas diri, membersihkan diri daripada apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Al-An'am ayat 74 hingga 78. Fitrah manusia, ini yang kata fitrah manusia ni.
Fitrah manusia ni, dia mencari Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa lebih daripada manusia. Tuhan yang tak ada kelemahan. Tuhan yang tak ada kekurangan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau orang boleh berfikir dengan waras dan menggunakan akalnya, Allah sahaja yang layak diangkat menjadi Tuhan. Sebab itu Allah selalu menyebut tentang sifat-sifatnya yang tak ada kelemahan. Pertama, nak jadi Tuhan, kena bersifat pemberi rezeki. Ini saya cakap secara umum, secara umum, tak menyentuh mana-mana agama. Saya cakap secara umum. Islam, Al-Quran cerita Allah yang bagi rezeki. Sebab dia Tuhan. Dia yang mengatur rezeki, dia yang menentukan rezeki, dia yang memberi rezeki dan dia tak minta rezeki. Dia tak berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada dia. Rezeki kita dia yang bagi, tapi dia tak berhajat kepada rezeki kita. Ini baru Tuhan. Ini baru sesuai dengan fitrah manusia. Sebab apa tuan-tuan? Kerana di dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain, kepercayaan yang lain, Tuhan diberi rezeki oleh pengikutnya. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Tuhan diberi rezeki oleh pengikutnya. Sebab itu ada video ketika banjir besar di Thailand. Banjir besar di Thailand. Termasuk di tempat kita lah, 2005 kalau tak silap saya. Banjir besar yang melanda Perlis. Tenggelam, saya ingat satu Perlis, tak satu Perlis, setengah Perlis. Dalam video-video yang tersebar, banyaklah gambar-gambar yang tenggelam ni, sebahagian yang tenggelam adalah patung-patung yang disembah. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya nak pergi ke mana? Patung-patung yang diangkat menjadi Tuhan, yang disembah, patung itu tenggelam di dalam banjir. Jika dia tidak boleh menyelamatkan dirinya, bagaimana dia nak menyelamatkan pengikut dan juga penyembahnya? Tuan-tuan dapat tak? Kerana Tuhan itu mesti bersifat maha berkuasa. Kerana fitrah kita nak menjadikan nak mengangkat Tuhan itu mesti dia tak ada kelemahan. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran tentang sifatnya yang tidak mengantuk, yang tidak tidur. Maka manusia bila dia tengok dengan fitrah, Islam adalah agama yang paling sesuai dan paling tepat dengan kehendak manusia. Dan sikit lagi untuk saya tambah, juga Nabi Ibrahim berhujah. Nabi Ibrahim juga berhujah. Seperti mana dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Nampak? Adakah kita ni, kalau kita fikir tuan-tuan, setengah orang etis. Etis ni yang tak percaya kewujudan Tuhan. Panjanglah perbahasan dia. Tapi tuan-tuan, salah satu cara kita nak balik pada fitrah, nak mempercayai wujudnya Allah, macam mana kita boleh wujud kalau tidak ada yang mencipta? Macam mana kita boleh wujud kalau tak ada yang mencipta? Tak mungkin. Sebab itu kita mesti mencari siapa pencipta kita. Fitrah akan berkata, kita terjadi dengan sesuatu yang mencipta kita. Tuan-tuan balik ke rumah, ada makanan, sarapan pagi. Dia tak wujud, dia tak ada dengan tiba-tiba. Mesti ada orang masak, mesti ada orang beli, mesti ada orang hidang. Tak tahu, mangkit-mangkit, angkat-angkat ada. Tak, mustahil pada adat. Mustahil pada akal, mustahil pada fitrah. Adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Quran tanya, adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, berdasarkan pada satu dua ayat yang saya baca tadi, bagaimana Ibrahim melihat makhluk-makhluk yang dia nampak besar tapi akhirnya hilang, dia kata ini bukan Tuhan. Demikian juga kalau tuan-tuan baca Ashabul Ukhdud, pemuda budak yang cari Tuhan.
Dia juga cari Tuhan. Dia belajar dengan tukang sihir. Raja, tukang sihir raja masa tu. Dalam masa yang sama, dia tak percaya. Dia rasa benda ni salah. Pasal benda salah ni, semua orang sepakat. Mencuri, berzina, berjudi. Ni semua benda yang Islam haramkan. Tuan-tuan, Islam haramkan. Manusia sendiri pun, kalau dia tak Islam, kalau dia tak Islam pun, dia memang benci benda tu. Pasal tu kita kata Islam ni sesuai dengan fitrah. Islam ni sesuai dengan fitrah pasal apa? Benda yang Islam haramkan, benda yang Islam larang, benda tu secara apa? Secara asal usulnya memang manusia pun tak suka. Nampak? Jadi sebab itu tuan-tuan, kita bersyukur kerana Islam menjadi pilihan kita, agama kita yang kita pilih, yang kita anuti, dan jiwa kita tenang kerana Islam tu sesuai dengan jiwa kita. Itu yang kita kata Islam sebagai fitrah. Sesuai dengan akal kita, sesuai dengan jiwa kita. Tak ada benda yang Islam suruh yang berlawanan dengan jiwa kita. Pasal itu bila orang masuk Islam, dia dapat ketenangan, dia dapat kewarasan. Sebab Islam memang sesuai dengan jiwa manusia. Orang perempuan tutup aurat, orang perempuan tutup aurat, Islam suruh tutup aurat. Sesuai tak dengan fitrah orang perempuan, fitrah manusia? Ya. Kerana memang wanita ni ada sifat malu. Wanita mana pun ada sifat malu. Siapa pun perempuan India ke, perempuan Cina ke, perempuan Mak Saleh ke, ada malu. Yang telanjang tu yang lawan fitrah. Pasal tu budak-budak, budak-budak, budak-budak yang tak reti apa pun. Apa ni, saya bawa anak-anak saya pergi tepi pantai. Budak-budak ni, bila dia tengok orang tak pakai baju, dia kata, tak malu ke? Nampak? Ada pula budak-budak yang tengok bila orang tak tutup aurat, dia kata apa-apa, tak tutup apa, tak tutup aurat, budak-budak. Kerana dia tengok benda tu tak elok. Orang yang telanjang ni tak elok. Itu fitrah budak-budak. Nampak? Jadi itulah apa yang boleh saya kongsi tentang Islam sesuai dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal, di atas perkongsian tentang makna Islam adalah agama fitrah sesuai dengan diri manusia. Tak kira apa bangsa, Cina, Siam, India, Islam adalah agama yang menyediakan fitrah, yang menyahut fitrah manusia selari dengan kehendak yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak beralih masuk dalam pusingan yang kedua, pusingan yang terakhir. Kita nak kembali kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Ben. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh panel kita ya, Ustaz Muhammad Rizal tadi ini, berkenaan dengan fitrah semua agama melarang kepada arak, melarang kepada judi. Dan sebahagian masyarakat, bro, melihat bahawa kalau nak kata semua agama baik ni, kalau nak kata Islam baik ni, semua agama menyeru kepada kebaikan. Tetapi dari kacamata problem sendirilah, apa keistimewaan yang ada pada Islam sehingga saudara tertarik untuk memeluk agama Islam? Silakan, bro. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fadi dan juga Ustaz. Ustaz Rizal, Alhamdulillah. Perkongsian yang amat menarik. Saya dengar pun, best, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, apa yang Tuan Moderator kata tadi, Ustaz Fadi, memang semua agama akan kata benda ini. Dia kata semua agama mengajak kebaikan, semua agama pun sama. Betul, memang semua agama menarang, tak boleh minum arak, tak boleh berzina, tak boleh memudaratkan diri sendiri dan sebagainya, mengajar kebaikan. Sama tu satu penting, satu hal. Sama ada betul atau tidak itu satu hal yang lainlah. Okey, daripada perspektif saya pula, okey, macam mana boleh mendapat keyakinan, keyakinan untuk kembali ke fitrah ataupun daripada kegelapan ke cahaya. Okey, sebelum saya kongsikan berkenaan dengan pengalaman saya, saya nak kongsikan dua ayat daripada Quran. Yang pertama surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-108. Okey, di mana kita tidak boleh mencecah agama lain. Kalau tidak, mereka akan mencecah agama Allah, agama Islam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala.
Betul? Okey, yang kedua, surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-8. Okey, janganlah kita membenci sesuatu kaum. Maksudnya jangan membenci sesuatu kaum bukan Islamlah. Jadi kalau kita meletakkan diri dan menganggap mereka yang di luar sana yang bukan Islam adalah saudara kita, barulah kita mempunyai kasih sayang ataupun passion untuk mendekati mereka dan dapat menyebarkan kebenaran kepada mereka. Setuju atau tidak? Kan? Okey. Dan bagaimana saya mendapat keyakinan sampailah memeluk Islam? Apabila saya mengkaji tentang Islam dengan lebih mendalam sebelum saya melafazkan dua kalimat syahadah, saya dapati sebenarnya ada banyak, tapi saya akan kongsikan beberapa sajalah. Okey, berkenaan dengan Quran. Okey. Yang pertama, Quran kita lihatlah, Quran diturunkan pada tahun 1400 tahun yang lalu. Betul? Dan sehingga kini dia memang tiada apa-apa pengubahsuaian. Kan? Dan kalau kita tengok laporan daripada BBC, BBC ya, laporan BBC, di mana Quran yang paling awal dibukukan pun masih ada sampai hari ini. Di mana? Dekat University of Birmingham. Betul? Birmingham itu dekat mana? Dekat UK. United Kingdom, bukan Ulu Kelang. Jadi kalau kita nak tengok Quran yang awal dibukukan, kita nak lihat, boleh pergi ke sana lah. Itu yang pertama, keaslian. Yang kedua, tiada pengumasuaian. Di mana kita tengok daripada dulu sampai sekarang, ayat-ayat tak pernah diubah suai dan masih menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Arab. Yang ada pengubahsuaiannya adalah terjemahan. Betul? Kalau kita nak bandingkan terjemahan macam bahasa Mandarin dengan bahasa Melayu, memang tak samalah. Kan? Nampak berbeza. Tetapi dalam ayat yang original Quran, bahasa Arab tu masih sama. Dulu, kini dan sehinggalah kiamat. Yang ketiga, kita tengok bahasa yang masih hidup. Bahasa yang masih hidup, bahasa Arab. Sampai hari ini pun kita tengok, kalau kita pergi ke tahfiz, hafiz-hafiz pun mereka masih mampu menghafal keseluruhan Quran dalam bahasa Arab. Dan kalau kita bacalah satu mana-mana satu ayat pun, semua akan faham apa yang kita baca. Sebab seluruh umat Islam membaca Quran yang sama. Boleh faham? Kalau kita tengok agama yang lain pula. Contohlah. Ini bukan mencecah tau. Ini hanya perkongsian daripada perspektif saya. Sebab saya pernah menganuti agama Kristian. Agama Kristian, kalau kitabnya, dia banyak version. Banyak version sehinggalah mempunyai sedikit perbezaan. Kadang-kadang mungkin kesilapan manusia ataupun apalah wallahu alam. Tapi kadang-kadang kalau buku ini dia menunjukkan angka 40,000 contoh ah. Tapi buku ini pula dia menunjukkan angka 400,000. Nampak? Dia ada penjagaan. Bila berlakunya penjagaan, kita tak boleh mengambil kitab tersebut adalah daripada Tuhan. Boleh faham maksud saya? Dan bukan hanya itu, walaupun dia ada perbezaan mazhab, buku pun perbezaan mazhab pun dia ada buku yang tak sama. Contoh dalam Protestan dia ada 73 buku kalau tak silap saya, 73 buku. Kalau Katolik dia Katolik ada 73 buku, Protestan baru hanya ada 66 buku. Poin di sini dia sudah kurangkan dia sudah ada perbezaan. Jadi macam itulah. Kalau kita tengok perspektif saya, bila saya mengkaji tentang Quran, saya nampaknya memang daripada awal sampai sekarang pun memang tak ada pengubahsuaian, tiada pencanggahan dan meyakinkan saya. Dan juga Quran adalah bimbingan dalam kehidupan saya. Dan dalam Quran juga kita dapat, kalau apa-apa masalah pun kita dapat jalan penyelesaian ataupun jalan keluar. Yang paling best, kalau kita tengok dalam surat perjanjian sampai pada zaman ini,
di mana kena kemukakan apa dua saksi, betul. Daripada mana mereka dapat idea ini? Mereka dapat idea ini daripada Quran juga, betul. Kena kemukakan saksi dalam setiap apa agreement. Jadi ada banyak lagi lah nak kongsi, nanti takut tak cukup masa. Okey, saya serahkan kepada tuan moderator. Insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pemirsa atas perkongsian tentang apakah keistimewaan Islam yang boleh menarik saudara Ben untuk memeluk agama Islam. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak yang cantik dalam Islam ni, Al-Quran jugalah yang menambat hati, dan banyak lagi lah yang boleh dikongsikan. Quran ni antara salah satu punca yang boleh menarik hati saudara Ben Oi untuk memeluk agama Islam. Ini satu keistimewaan yang ada lah. Dan Quran juga bukan sekadar kita nak membaca, tetapi untuk kita bertadabur, mempelajari hikmah, melihat semula ayat Al-Quran. Dan Tuhan tidak menurunkan firman-Nya melainkan ada hikmah, ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Maka itu sebab penting, selain kita membaca, kita juga penting untuk bertadabur dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kami yang Islam sejak asal juga merasai bahawa keagungan Al-Quran itu memang hebat, memang cukup cukup sempurna seperti mana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak pergi kepada pendengar kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Tadi melihat Ustaz mengupas dengan begitu terperinci, contoh demi contoh tentang Islam, agama fitrah, Ustaz. Jadi untuk tindakan kita, bagaimana kita nak melestarikan makna Islam, agama fitrah dalam diri kita ni? Sebab kerana sebagai orang duk anggap kita kempen Islam ni agama fitrah, tetapi sebahagian akhlak umat Islam tidak mencerminkan sedemikian rupa. Jadi apakah sikap ataupun tindakan yang boleh kita ambil untuk kita nak melestarikan makna perkataan Islam, agama fitrah? Silakan Ustaz. Bismillah. Okay, tuan-tuan, untuk pusingan akhir lah. Bila tersebut Islam ni dia raikan fitrah, kita kena tunjuk kata kita ni beragama Islam sesuai dengan fitrah. Saya nak kongsi satu hadis. Tadi saya sebut Al-Quran, ni saya sebut hadis. Hadis yang popular. Satu orang Islam pertama, fitrah kita ni jangan melampau. Ghulub. Ekstrim. Pemikiran-pemikiran ekstrim ni tak ada dalam Islam. Nabi kata halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang yang melampau. Seperti setengah-setengah golongan yang melampau kan. Nanti kita bincang tajuk melampau tu. Dalam fitrah manusia pun melampau ni tak bagus. Makan, semua orang suka makan. Tapi kalau melampau dalam makan, tuan-tuan, Islam ni dia pertengahan. Tak makan langsung pun dia tak bagi. Sebab itu ada sahabat dia nak puasa tak buka, Nabi kata tak boleh. Melampau. Tak puasa langsung pun melampau. Semayang sampai tak tidur pun melampau. Melampau. Oh, tuan-tuan jangan rasa kata semayang sampai tak tidur tu bagus. Semayang sampai tak mau tidur itu melampau. Tak semayang langsung lagi melampau. Kan? Sekejap lagi saya sebut macam tu, tuan-tuan ambil. Oh, dia kata semayang tu melampau. Jadi tak payah mayang. Itu yang sebaik-baiknya. Itu lagi teruk. Nampak? Pasal tu tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekejap lagi tuan-tuan balik nak buat apa? Mayang duha dua rakaat. Bagus. Lepas tu, berzikir sikit. Lepas tu, takkan nak duduk di masjid. Tak balik. Tak boleh. Pergi balik. Pilah mengai ke, jogin ke, jurih pokok bunga ke. Pasal Islam bukan suruh 24 jam berzikir apa semua, tak. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hadis Hanzalah. Hanzalah. Hanzalah ni kenal? Ghasilul malaikah. Orang yang malaikat mandikan jenazah dia. Panjanglah cerita Hanzalah ni, nak kuliah cerita lain. Satu hari dia telah keluar nak pergi bertemu dengan Nabi. Dia kata, Hanzalah munafik. Hanzalah munafik. Dia jumpa di tengah perjalanan tu dengan Abu Bakar. Pasal apa Hanzalah? Dia kata, aku nak pergi jumpa Nabi, aku munafik. Pasal apa?
Tadi duduk dengan Nabi, majlis Nabi, kuliah Nabi, aku rasa takut, aku rasa ingat kepada Allah, aku rasa gerun. Balik pada keluarga aku macam tuan-tuan lah, dengar ni bagus, takut apa semua. Sekejap pergi kedai kopi, sembang sampai tak ingat dunia. Sama lah saya pun. Balik sekejap, jadi tak ketahuan Allah. Tadi duduk ceramah elok. Jadi Hanzalah kata dia munafik. Dia kata dia balik pada keluarga dia, dia seronok, dia bergurau sendar dengan anak bini dia. Fitrah manusia macam tu lah tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tengok rancangan lawak tuan-tuan teriak. Siapa atuk teriak, tak ingat ke neraka. Tapi tengok rancangan lawak kan. Tengok rancangan lawak gelak. Tengok cerita sedih-sedih, itu fitrah. Abu Bakar kata, kalau itulah munafik, Abu Bakar juga munafik. Lalu mereka pergi, ringkaskan cerita, mereka pergi jumpa Nabi SAW. Mereka cerita dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kami munafik. Tadi kami duduk dengan Tuan, kami dengar syarahan Tuan, dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar peringatan tentang syurga neraka. Kami takut, kami jadi baik, kami jadi dekat dengan Allah. Bila balik pada keluarga kami, balik pada anak isteri kami, kami lupa, kami seronok, kami bergurau senda. Macam tak ada apa. Nabi pendekkan jawapan. Nabi kata, manusia ni bukan malaikat. Manusia bukan malaikat. Manusia ada fitrah. Manusia ada keinginan, manusia ada kehendak. Nampak tuan-tuan? Nabi kata, hidup ini sa'ah wa sa'ah wa sa'ah. Tiga kali Nabi ulang. Sa'ah, sa'ah, sa'ah. Hidup ini sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan, fitrah yang Allah jadikan. Ada masa kita beribadah, ada masa dengan keluarga, ada masa dengan masyarakat. Itu fitrah manusia. Sebab itu tuan-tuan tak salah. Kadang-kadang tuan-tuan layan hobi tuan-tuan, pergi memancing ke, ada yang suka berkebun, pergi bercuti. Ditahan pergi mana tak nampak, 2-3 hari pergi masjid. Aku pergi tengok cucuku, lama tak main dengan cucu. Hang duk pikir cucu apa, 3-4 hari lagi nak mampus dah, nak mati dah. Nak mampus dah, nak mati dah. 3-4 hari lagi nak mati, duk kalut cucu ni. Masjid ni. Fitrah manusia. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Berkhutbah di atas mimbar. Masuk Al-Hasan dan Al-Husin. Cucu dia. Jalan rebah, jalan rebah. Dia turun daripada mimbar, pergi dukung. Benarlah Nabi kata, manusia ini dengan anaknya, dengan cucunya. Sesuai dengan fitrah. Maka sebab itu saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan. Macam mana kita nak tunjuk kata Islam ni agama fitrah. Hiduplah seperti yang Tuhan jadikan kita tu macam mana. Ada masa kita makan, kita makan. Ada masa kita berseronok, kita berseronok. Itu fitrah kita. Ada masa kita beribadah. Ada masa kita berdoa, berhubung dengan Tuhan. Kita berdoa, kita beribadah. Kita bermunajat dan bermujahadah. Ini yang kata fitrah. Ha? Bermasyarakat, bergaul. Bukan tuan-tuan, bila kuat agama, duduklah rumah, tak keluar. Dia ni sejak-sejak duduk mengaji ni, tak keluar dah daripada rumah dia. Dia buat apa? Ha, dah, dah. Kan? Ataupun tuan-tuan jumpa orang, duduk kira nak marah ya, duduk kira duduk sebut neraka ya. Duduk neraka, neraka, neraka. Dah. Ada ketika Nabi SAW bergurau. Anak-anak balik rumah, dia, anak-anak duduk luar balik rumah, nak ajak pergi makan Kuala Perlis lah, nak ajak pergi bercuti lah, nak ajak apa. Ya mak-mak lepas-lepas jadi orang masjid ni duk kira nak angin je. Hampa ni makan-makan apa nak mati 2-3 hari ni. Ah, betul nak mati. Tapi sebelum mati kena makan. Takut mati dulu. Syekh dengan fitrah. Nampak? Jadi hadirin mukminin, khulasahnya, conclusionnya, kesimpulannya, apa yang boleh kita buat? Allah apabila dia turunkan agama, dia yang menciptakan manusia. Agama yang dia buat sesuai dengan sifat manusia. Dia tahu manusia itu mengantuk, manusia itu pelupa. Dia tahu, dia yang buat kita. Fitrah manusia ni pelupa. Jadi benda yang tuan-tuan lupa, dia tak hukum. Nampak? Dia tahu manusia ni sakit, manusia ni uzur. Bila tuan-tuan sakit, dia bagi ruksah. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal dia yang cipta kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu sifat kita, dia tahu fitrah kita. Dia tak paksa benda yang luar daripada kemampuan kita. Itu indahnya Islam. Kalau tuan-tuan hidup mengikut cara Islam, dia tak akan berlawanan dengan fitrah kehendak kita. Sebab itu Islam tak makan benda kotor.
Islam tak buat benda kotor. Pasal apa? Islam dan fitrah kita pun memang tak suka benda yang, pasal itu Allah kata dia haramkan benda yang kotor. Kerana benda kotor itu secara fitrahnya manusia tak suka. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon ampun kepada Allah di atas salah dan silap terlanjur kata ataupun tersilap fakta. Dan saya mohon maaf juga pada tuan-tuan jika ada terkasar bahasa. Saya ingat itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Umar Ma'rizal di atas kupasan dan juga memberikan jawapan secara tuntas tentang sikap ataupun tindakan yang perlu kita ambil untuk kita nak mencerminkan Islam agama yang fitrah. Rupanya satu sahaja tuan-tuan, kita kena ikut sebagaimana peraturan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ikut Islam, maka demikianlah kita telah pun mencerminkan Islam agama yang fitrah. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat daripada forum subuh semula dakwah kita pada pagi ini. Oleh yang demikian tuan-tuan, berakhirlah sudah forum subuh semula dakwah yang dibawakan khas oleh One Center Malaysia Perlis dengan anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib, dan juga disiarkan secara langsung menerusi Suara Sunnah Channel. Terima kasih tuan-tuan dan puan, terima kasih bagi yang menonton live, terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam menyediakan forum subuh kita pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Aku liqali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.